Yang paling saya pelik Ustaz Ahmad, ada orang dari Indonesia. Dia datang ubat saya tengah malam. Ui, jauh Indonesia. Wah, dari Indonesia. Jadi dia gali satu tanah depan rumah saya tu. Bila gali tu Ustaz Ahmad, dia keluarkan bangkai anjing. Lepas tu dia pun pergi. Sampai sekarang saya tak jumpa dia dah. Siapa dia pun tak, wallahu a'lam. Orang semua agak terkejut. Dia cuma minta cangkul. Cangkul dalam rumah saya, dia semayang, dia berdoa. Kemudian habis tu dia minta cangkul. Bila minta cangkul, dia pergi satu tempat, dia korek-korek jumpa bangkai anjing dalam kawasan rumah saya. Kemudian hilang. Alhamdulillah, esok pagi dua hari ni saya dah boleh bangun. Boleh. Jadi, itu yang benda pelik-pelik yang bila jadi benda-benda macam ni, setengah orang dia tak percaya kan. Tapi saksi